사회 함께 힘들까했어 거울이 밝게 Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan melihat si Bu ini ya, si Majin Bu atau sih namanya adalah Super Bu ya, Super Bu, dan dia ini unik teman-teman karena dia hybrid dan dia full AOE. Nah di sini akan kita bandingkan dengan si Nagato teman-teman ya, yang sama-sama hybrid juga nih, dan dua-duanya juga level 80 nih. Jadi kalian benar-benar bisa ngelihat kalian harus dapetin yang mana nih, karena dua-duanya hybrid teman-teman. Langsung aja kita coba teman-teman, kita ke story aja, let's go ya. Oke teman-teman, jadi untuk nge-spawn Bu itu pertama murah 400 teman-teman ya, dia lebih murah daripada Nagato. Tapi di sini kita pakai Nagato dulu aja kali teman-teman ya, kita pakai Nagato dulu aja ya, karena lebih bagus Nagato untuk awal-awal teman-teman. Gua tidak menyarankan kalian untuk pakai Bu di awal-awal karena dia attack speednya cukup tinggi, SPA-nya tuh cukup tinggi teman-teman. Dia tuh kalau Nagato kan 3 nih awal-awal, dia nih SPA-nya awal-awal 7 teman-teman, terkalian lihat ya. Ini gua akan kumpulin duit dulu sampai gua bisa nge-spawn si Bu. Kalian kita bikin si pabrik Mama Bulma dulu, oke? Karena si Super Bu ini lumayan mahal teman-teman, lumayan mahal. Oke, kita taruh Mama Bulma dulu aja ya. Nanti aja Bu-nya nanti aja. Kita udah mulai wave 5, wave 6, nah baru kita masukin si Bu ya. Karena Bu itu lumayan mahal cuy. Awalnya doang dia murah 400 ya, tapi pas di upgrade, beuh, mahal cuy. By the way ini gak ada efeknya, kita naikin dulu coy. Oke, ini udah bisa nge-spawn si Bu. Gua akan upgrade si Nagato dulu satu kali ya, baru abis itu kita akan masukin si Bu ya teman-teman ya. Upgrade dulu, baru abis itu kita masukin Bu. Nah oke teman-teman, jadi sebelum kita spawn si Bu, yang perlu kalian tahu si Bu ini awal-awalnya tuh dia attack-nya satu-satu ya. Single target kayak si Nagato gini nih, single target. Tapi nanti setelah di-upgrade dia akan jadi AOE yang con, baru kalau di-upgrade lagi dia akan jadi AOE yang full. Nah, itu makanya kalian taruhnya itu jangan di sini gitu ya. Jangan di sini boleh lah, di sini boleh lah. Cuman sayang sih. Kalau gue sih biasanya taruhnya tuh yang tempatnya rada luas nih kayak gini nih contohnya nih ya. Kayak gini, nah ini boleh nih, ini rada luas kan, bisa kena satu jalur, dua jalur gitu ya. Jadi gue taruh di sini aja. Nah, SP-nya yang tadi gue bilang teman-teman dia besar. Enggak 7, ternyata 6 sekarang ya. Oke, untuk upgrade pertama dia cukup mahal, 570. Dan dia nambah damage ya teman-teman, tapi nggak mengurangi SPA dan tidak menambah range sama sekali. Jadi nanti aja kita upgrade si Nagato dulu, tolong ya. Ini Nagato gawat nih. Dan ya seperti biasa gue ngelek-ngelek teman-teman, mohon maaf ya. Ping gua berapa sih? Buset, hampir 1000 dong. Kocak. Ya udahlah, mohon maaf guys. Kita upgrade dulu si Nagato ini ya teman-teman, karena gua ngeri juga nih. Ini kita lihat si Bu dulu dia serangannya kayak gimana waktu belum di-upgrade apa-apa ya teman-teman ya. Dia kayak ya begitu animasinya lah. Animasi keren sih lumayan di Alstar Tower Defense ini tuh. Begitu ya. Lumayan GG sih. Ini ngelek-ngelek gak enak banget ya main begini ya, lihat. Masa kocak gitu loh. Why? Why kenapa ngelek-ngelek gini gitu? Aduh, bener-bener di Alstar Tower Defense. Oke lah, sekarang kita akan upgrade si Bu-nya, kita mulai upgrade ya. Untuk upgrade pertama 570, itu aja udah lumayan mahal teman-teman, 570. Walaupun masih ya, oke lah ya, masih oke, masih lebih oke lah ya. Kita upgrade sekali 570, damage-nya jadi 300 teman-teman, lihat cuy. Damage-nya jadi 366, ini udah hampir sama-sama Nagato loh teman-teman. Karena Nagato B6 loh, upgrade pertama loh ini upgrade kedua nih, kita upgrade kedua berarti dia nambah berapa nih? Upgrade kedua tambah 200 dan nambah 9 range teman-teman, gila gigi nggak? 500 doang upgrade. Jadi yang pertama 570, upgrade kedua sekarang 500 ya. Upgrade ketiga nih 800 coy. Kita upgrade sekali lagi dah. Terus dia berubah jadi TOS, di mana di TOS ini dia jadi AOE con kalau nggak salah. Kita coba aja ya. 800. Yap, dia jadi AOE con. Not bad, not bad. GG ya guys. Jadi AOE con, lihat. Level 3 nih, sama-sama level 3 guys. Antara Bu dan Nagato sama-sama level 3, dia 805. Sedangkan ini 700. SPA-nya memang sih SPA-nya dia lebih lama sih 6 ya. Nah, sedangkan Nagato tuh 5, tapi range-nya lebih jauh. Udah gitu serangannya lebih sakit, walaupun sakitnya juga nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Kita upgrade lagi lah ya. 1000 kita upgrade. Upgrade ketiga teman-teman, damage-nya jadi 1000. Gila gak? Upgrade ketiga aja udah 1000 coy damage-nya coy. Baru ini kayaknya rada kurang ya, gua akan taruh Minato di sini dah.
upgrade Mama Bulma dulu ya, dapetin duit dulu teman-teman. Kita butuh duit juga. Karena Shibu ini udah lumayan mahal nih teman-teman. Kalau kalian perhatiin Shibu ya, upgrade kelima dia udah 5.000 coy. Harganya coy, gila enggak? Tapi dia jadi full AOE. Itu kenapa dia mahal ya? Mahalnya sih pas 5.000-nya doang teman-teman ya. Itu lumayan mahal sih menurut gue sih, tapi worth it kalau menurut gue sih, worth it ya. Oke, ini udah wave 12 dan duit gue masih belum terkumpul teman-teman karena emang mahal gitu Bu ya. Ini kayaknya gue mesti di infinite deh. Besok-besok deh kalau untuk unit-unit yang mahal-mahal ya. Ini mahal banget coy. 5.000 buset. Cepat Mama Bulma, aku butuh duit. Berikan aku duit Mama Bulma biar 5.000 gitu ya. Dikit lagi, let's go. Nah, dikit lagi 5.000 nih teman-teman ya. Habis itu baru kita upgradein si Nagato sampai full nih ya. Kita bandingin habis itu teman-teman. Gila animasi keren sih si Bu ini teman-teman, sebelum di-upgrade ke full AOE dia animasi lumayan keren sih. Dia kayak nembak beam kayak gitu, habis itu beamnya belok turun ke bawah ya. Giga sih. Oke, duit kita udah 5.000. Kita upgrade sekarang si Bu ya. 5.000 nambah 5 range. Second protect-nya berkurang 0,2, nambah 200 damage lagi dan dia jadi destruction bow. Jadi air unit teman-teman kalau kalian perhatiin nih. Ada tulisan air di mana itu artinya adalah dia menjadi hybrid unit. Dan dia menjadi full AOE teman-teman. Kalian perhatiin. Beh. Full AOE. Dengan damage 1300 hybrid unit. Kita upgrade sekali lagi untuk nambah 300 damage. Jadi totalnya adalah 1600 teman-teman. Ini belum gua buff loh teman-teman. 1628 SPA 5,7, range 35, hybrid unit full AOE. Masih kurang OP apa cuy? Kita boost dah, kita boost ya. Jadi kita boost aja di sini. Kita coba lihat seberapa sakit ini kalau misalkan kita boost pakai 3 Erwin ya. Kita boost pakai 3 Erwin, oke. Nyampe enggak ya? Oke, nyampe. Berarti tinggal lo di sini. Oke, teman-teman, kita akan coba boost pakai 3 Erwin ya. Ini gue rada-rada nge-lag, kenapa dah? Oke, kita boost Shinzo! Sasageo! Bode damage-nya, guys. Fast spam banget, guys. 4.000, coy. 4.800 full AOE, loh, guys. Udah ngotak sih, ini. Gila sih, ini mengalahkan Nagato aja. Tolonglah Nagato B6, please. Ini B5 loh, nah, Bu. Ini B5, jir. Bu B5 anjir. Oke lah. Nih gue update dulu si Nagato biar kita bandingin teman-teman kayak gimana ya. Ini Mama Bulma udah gak berguna kan. Gue jual aja lah. Biar gue bisa upgrade si Nagato ya. Ini Nagato nih. 2200 lumayan mahal sih. Nagato juga sebenarnya lumayan mahal teman-teman ya. Kalau dihitung-hitung antara Nagato sama Bu sebenarnya sama-sama aja sebenarnya sih. Karena lihat gak? Tadi si Nagato nih upgrade 2000-nya aja dua kali coy. Tiga kali bahkan. 2000, 2200, habis itu 2000 lagi. Jadi sebenarnya dia mahal juga sih. Sedangkan si Bu itu cuma 5.000, habis itu 2.000 udah cukup, 7.000 ya. Kalau dihitung itu sebenarnya sama aja sih antara si Bu sama si Nagato ya. Cuma Nagato damage-nya kalah sih kalau menurut gua, dan dia bukan full AOE teman-teman ya. Nggak full AOE, dia AOE con, beda main nih coy. Ini literally AOE con 1600, bayangin guys damage-nya gila nggak ngotak. Oke, kita upgrade dulu nih si Nagato. Udah full nih ya. Full Nagato 1900 guys. SPL 5, range 35. Dia memang damage-nya sakit, tapi tidak AOE gitu. Yang bikin dia kurang itu dia tidak full AOE. Sedangkan Bu, dia bintang 5 loh. Bintang 5 full AOE. Kita boost juga deh. Oh my god, gak ada duit ya teman-teman. Tidak ada duit. Tidak, gak bisa di boost. Yaudah satu aja lah boostnya ya. Mohon maaf teman-teman ya, duitnya gak ada. Shinzo Sasageo. Beuh, 3600, tapi ini nggak ini sih, nggak tiga stack ya. Mungkin kalau 3 stack ya 5000 lah ya. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya teman-teman. Nggak beda-beda jauh banget gitu antara ini, antara si Nagato dengan Super Bu. Tapi Super Bu itu B5 loh. Literally 4800 guys. Ini gila banget sih. Nggak ngotak sih kalau menurut gue ya, nggak ngotak sih. Wah tembus kah? Tembus kah gue? Tidak tembus kah? 2000 tembus kalah. Oke, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa teman-teman, tapi kita kalian udah ngelihat lah teman-teman ya. Udah ngelihat betapa GG-nya Super Bu ini anjir. Literally damage-nya anjir. Damage-nya 1600, SP-nya memang SP-nya Nagato tuh 5, tapi dia 5,7. Tapi dia full AOE, guys. Itu yang bikin OP menurut gua tuh itu, full AOE-nya, coy. So, kalau menurut gua, daripada kalian ambil Nagato, ambil Super Bu. Karena pertama Nagato itu B6.
kalian mesti evolve lagi ya teman-teman. Kalian mesti ngumpulin pain B5, lalu kalian mesti ngumpulin 2 yang pain B4-nya itu. Itu lumayan susah tuh. Kalau kalian enggak punya gem, nah itu lumayan susah tuh teman-teman ya. Jadi kalau menurut gua, mending langsung aja ambil super bu 1 ya, B5 udah cukup kuat. Hybrid unit, damage-nya enggak beda-beda jauh banget sama Nagato dan dia full AoE, coy. Walaupun memang si SP-nya 5,7 hampir-hampir ke 6 ya, tapi dia full AoE anjir. Yang bikin OP dia hybrid. Kalau misalkan dia enggak hybrid, mungkin ya bisa dibandingkan dengan ya Ziaya lah mungkin ya. Mungkin Ziaya juga damage-nya juga lumayan sakit, teman-teman. Mungkin kalau dia enggak hybrid, teman-teman. Tapi karena dia hybrid, nah itu ya udah dia bertarungnya ya pasti sama unit-unit yang hybrid juga kayak Nagato, dan menurut gua masih lebih worth it super bu daripada Nagato ya. Walaupun Nagato GG juga sih, sama sih, tetap aja GG juga gitu, enggak jelek. Jadi ya udah, itu aja sih teman-teman. Menurut gua daripada kalian capek-capek ngabisin duit buat Nagato gitu ya, belum tentu dapat juga gitu kan. Pain-painnya apa? Pain yang B4-nya belum tentu dapat. Pain B5-nya juga belum tentu dapat. Mending langsung super bu aja sih. Karena dia full AoE dan itu menurut gua lebih bagus sih. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Nanti malam kayaknya kita akan main AFS. Siapa yang sudah rindu bermain AFS, nanti malam kayaknya gue akan main AFS lagi sama Mochan mungkin. Karena gue udah lama banget gak main AFS, udah ada update baru Titan segala macam, nanti kita lihat teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.